jabatan itu adalah mukjizat. Kelemahan pula ada di rambutnya. Memasuki syurga seorang diri kerana dirinya untuk memerangkapnya. Dengan tipu hela muslihat yang jahat akhirnya berjaya diikat dengan rambutnya yang panjang. Bila dia terjaga dari hela tuntas tadi mengikat dirinya dengan kuda dia meleraikannya berbukti kekuatannya. Tiada yang mustahil dalam kehidupan ini selagi mana kita menyandarkan pengharapan pada Allah. Keajaiban akan menjelma seperti yang berlaku kepada Syamhun Al-Wadi, sehingga Allah memakbulkan segala permintaan baginda. Sesungguhnya doa orang yang teraniaya itu di sisi Tuhannya tiada